Assalamualaikum. Okey, sekarang ni saya sedang melihatlah, meneliti analisa berkenaan dengan kuis uji hafazan surah sajadah. Okey, jadinya so kita boleh tengok kat sini berapa ramai pelajar yang jawab. Okey. Tahniah kepada pelajar-pelajar yang dah jawab. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesungguhan. Semoga dipermudahkan dan diganjari dengan sebaik-baik balasan, insya-Allah. Okay, susah sekarang, nanti insyaAllah anda akan lebih mudah lah di masa-masa akan datang. Okay, sekarang kita tengok analisa. Yang merah-merah ni maksudnya pelajar yang memerlukan bantuan. Okay, jadi merah ni kena buat semula lah. Ha, merah dan kuning. Okay, kuning ni dia macam boleh lah macam tu. Okay, ha, kalau yang putih ni kira selamat lah insyaAllah. Okay, tengok yang kedua, yang pertama Rabiatul Hidayah. Rabiatul Hidayah. Okay, Rabiatul Hidayah 22%. Dia dah buat third try, 3 kali try. Okay, tahniah Daya. Tapi teruskan lagi. Banyak-banyak kali try pun tak apa. Sebab kita tengok nanti ada yang sampai 11 kali try, nampak ni. Nik Huda Sofia, tahniah Nik Huda. Daripada asalnya 33%, so dia meningkat sebanyak 67% sehingga dapat 100%. So dia dapat 100. Orang tak nampak tau. Orang tak nampak kita punya usaha. Orang tahu Nik Huda, wow, 100%. Rupanya di sebalik itu dia nak dapat 100%, dia dah usaha nampak sebanyak 11 kali percubaan menjawab. Jadi kita kadang-kadang kita ni tengok orang, tengok apa hasil dia dapat dah, kita lupa nak tengok apa usaha yang dia buat sehingga dapat hasil macam tu. Okay, tahniah Nik Huda. Saya bangga dengan kesungguhan lah, kegigihan sampai 11 kali, Masya Allah. Okay, 11 kali ni mungkin kali ni jangkat Ustazah lah, mungkin kali kelima dah dapat 100%. Tapi mungkin dia nak perbaiki ke, nak latihan. Kadang-kadang macam tu kan. Okay, apa pun tahniah. Jadinya yang lain tu, kalau setakat baru 3 kali 4 kali tak dapat 100% tu, itu adalah perkara biasa. Okay, tengok Siti Nur Najwa pun daripada 22% tingkat. Alhamdulillah ada peningkatan ke 44%. So meningkat 22%. Teruskan Najwa, buat lagi. Minimum sampai 90%, okey dah. Legalah sikit. Okey, seterusnya kita tengok Fazlin, Ainul, Anas, Muiz, Farhafishah. Baguslah ada meningkat. Yang meningkat-meningkat. Aina belum meningkat lagi. So kena buat lagi sampai meningkat dapat 90% ke atas. Okay, okay, kita tengok yang mana putih ni. Okay, tahniah ha? Tahniah. Ada banyak-banyak kali try. 2 kali try, 4 kali percubaan. Maisarah 7 kali percubaan. Bagus. Siti Ayu, Masya Allah, 8 kali percubaan. Masya Allah, Masya Allah, tahniah. Okay, Muhammad Ilham pun 8 kali percubaan. Tahniah. Nik Huda lah juara, 11 kali percubaan. Tahniah. Okey, ni yang main sekali je. Okey, main sekali je. Amal, Salsabila, Alia, Nur Iman. Main sekali 100, okey. Tapi Salsabila pun ada main 2 kali juga. Maksudnya main sekali sekali kat sini ni Amal je, Amal. Okey, Firzana buat semula ya, Firzana. Yang tak, yang dia main tapi tak sempurna lagi. Ifah, Muhammad Aiman Solihin rasanya, dengan Muhammad Arif. Boleh buat semula ya. Okey, tahniah. Nanti saya keluarkan siapa yang terbaik, insya-Allah. Tahniah atas kesungguhan.